bersama Mang Arfi di sini, kita ingin melanjutkan materi kita, guys. 1, 2, 3, 4. Oke, kemarin kita di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep beberapa konsep keterhubungan ya, guys. Nah, kita sekarang masuk ke karakternya gitu. Apa sih teori apa sih yang dapat kita dapatkan dari keterhubungan ini? Mari kita lihat. Diberikan X tau ruang topologis, guys, dan X tak terhubung. Tak terhubung. X tak terhubung jika hanya jika ada O anggota tau, sehingga O dengan O itu tak kosong ya, dengan O itu terbuka secara tertutup. Nah, jadi ada himpunan tak kosong O nanti ya, yang dia dia bukan X dan juga bukan himpunan kosong, tapi dia terbuka secara tertutup. Bukti ya, guys, dari kini ke kanan itu jelas berdasarkan definisi ya, definisi tak terhubung. Nah, kemudian jadi ini ada yang hilang ya, guys. Bentar dulu, guys ya. Ini tak kosong ya, guys. Jadi kita akan nah, ini tak kosong ya. Tak kosong ya. Tak kosong ya. Nah, itu. Jadi jangan lupa ya, terbuka tak kosong ya. Memang lupa itu ya. Jadi ini ada yang salah nih konsep terhubungannya ya. Oke. 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 Sekarang kita sebaliknya ya, guys ya. Sekarang dari sini ke sini. Andaikan ada ya. Oh, anggota tau sehingga kosong tidak sama dengan O, tidak sama dengan X, sehingga dan O komplemen anggota tau juga gitu ya, maka O komplemen komplement ini juga tidak kosong, guys. Kenapa? Karena kalau dia kosong, maka O itu akan sama dengan X. Dan itu tidak boleh gitu. Maka O komplement itu anggota ini dan tidak peroleh ya. Dan diperoleh juga O gabung O komplement ini sama dengan X ya, guys. Serta O itu pasti iris O komplement sama dengan kosong. Nah, jadi trivial juga jadinya ya. Jadi X tak terhubung ya. Terhubung. Oke, udah ya. Nah, gampang. Oke, lanjut. Teorema 610, jika X tau terhubung, maka untuk setiap F X dari S0 kontinu. Untuk setiap X ke X0 kontinu, maka F itu pasti konstan. Nah, jadi setiap pemetaan ya dari X yang terhubung ke S0, S0 tadi adalah himpunan negatif 1 dengan 1, itu akan konstan. Bukti diperhatikan setiap U anggota S0, U terbuka ya. Karena F kontinu, maka F inverse pun juga terbuka. Betul ya? F inverse S0 dikurang U juga terbuka gitu. Kenapa? Karena S0 dikurang U itu pasti terbuka juga gitu. Karena dia S0 itu tetap terhubung ya. Kemudian U dengan diiris dengan S0 dikurang U itu pasti kosong. Kenapa? Karena anggotanya cuma 2 gitu ya. S0 itu tepatnya cuma 2 anggota gitu. Kalau singletonnya diambil 1, sisanya ini pasti juga tak kosong gitu ya. Oh ya, ini juga saling komplement ya, ini pasti kosong gitu. Jadi kalau kita pre-image kan, kasih pre-image di kedua ruas, kita akan dapatkan ini ya. Nah, dan F inverse U, digabung F inverse SU, ini tidak lain adalah X. Kenapa? Kenapa ya, guys? Oh, bentar dulu.
Ya, betul ya. Betul ya. Karena ini per image dari SY, S0 gitu. Nah, itu tidak lain adalah X ya, dengan mudah itu. Kita kalian bisa buktikan ini menggunakan teori himpunan, guys. Masih bisa, guys. Karena X terhubung, maka salah satu F inverse U dan if S inverse U itu pasti kosong. Kenapa? Karena supaya ini, guys. Supaya ini. Aha. Ya. Supaya kosong gitu. Masa iya dia enggak juga ya. Kenapa ya? X terhubung bentar. Dia kosong dan F inverse O dan F karena nggak boleh ada, guys. Karena nggak boleh ada, karena sama-sama ini terbuka, maka dia salah satu harus kosong gitu, supaya dia ini kosong ya. Tidak mungkin, tidak masuk akal kalau kedua-duanya tak kosong tiba-tiba ini, padahal dia terhubung. Nah, jadi gitu ya. Jadi salah satu entah ini atau ini ya, dia kosong gitu. Nah, anggaplah ya, anggaplah F inverse S0 ya, S0 dikurang U ini yang kosong ya. Nah, maka F inverse U ini adalah X, guys. Ya, jelas ya. Nah, dengan kata lain, F itu konstan. Nah, jadi gitu, guys, ya. Oke, nah habis, guys. Oke, mungkin itu saja dari Mamang ya. Thank you for watching.